Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kandang berkah domba Sukabumi, rekan-rekan, teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan update stok dan update harga dari berbagai jenis ukuran domba Garut. Ini dominannya domba Garut dan ada sedikit domba Priangan. Oke, sebelum kita lanjut, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat dan keberkahan. Oke, rekan-rekan, langsung saja. Seperti yang rekan-rekan teman-teman saksikan pada video kali ini, di kandang berkah domba Sukabumi sangat banyak sekali stok domba dari berbagai ukuran, dari berbagai harga, tinggal dipilih-pilih saja. Kita siap membantu melayani dalam pemenuhan kebutuhan domba-domba, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara sekalian semuanya. Ini stoknya melimpah, sangat banyak sekali domba-domba yang siap kurban. Domba-domba Garutnya harga ekonomis, harga murah, apalagi kalau borongan beli banyak. Ini dombanya kita seleksi, pilih yang gemuk-gemuk, yang super-super. Oke, ini dari yang ukuran sedang, ini yang seperti ini yang ukuran sedang, ini siap kurban nanti pas ukuran sedang. Ini ukuran sedang, ini dari harga yang 185, ada juga 185. Ini ukuran besar, ini ukuran besar, ini dari harga 2 juta lebihan. Ini juga sama. Ini 2 juta lebihan, ini kalau ini besar nih. Ini yang super-super besar, rekan-rekan. Ini harganya di antara 2 lebih sampai maksimal 3, sekian lah, 3,5 yang paling besar. Ini masih bisa nego. Kalau beli banyak masih bisa nego. Kenang berkah domba Sukabumi melimpah, sangat banyak sekali stok dombanya, siap kurban semua. Montok-montok super-super. Untuk harga, gambaran harga dari 1,85 juga ada yang siap kurban sampai 3,5. Nah, untuk harga itu pastinya bisa nego kalau jadi pembelian dan sudah cek kandang, pastinya harus dicek dulu supaya lebih yakin, supaya lebih jelas untuk kondisi dombanya. Oke, terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video kali ini dan selalu setia di channel Berkah Domba Sukabumi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.